Hari ini aku mau beresin barang berhargaku. Belakangan ini rumahku sering diincar si maling. Aku mau simpan ayamku di tempat yang aman. Kemarin aku beli harganya 1 juta. Juga sepeda hadiah ulang tahunku. Sepeda ini menyimpan kenangan yang banyak, karena bapakku belinya di London loh. Yang paling berharga ini ada satu lagi. Ini ban motor Vespaku, soalnya kemarin aku beli di Inggris. Lengkap sudah barang berhargaku, sekarang aku aman. Aku mau cek-cek lokasi yang lain. Bagian belakang rumah selesai aku amankan. Aku mau cek-cek tempat lain dulu. Kebetulan di depan rumahku belum ada pagarnya. Nah, aku mau tutup jendela rumahku dulu. Biar lebih aman, aku tutup pintu depanku. Aku lanjut cek keamanan di lokasi samping rumahku. Pekerjaanku hampir selesai. Kayaknya pintunya sudah rapat semua. Karena sudah beres-beres, aku terasa capek sekali. Karena terlalu capek, aku pun tertidur. Di sini ada pencuri yang berani membobol pertahanan rumahku. Pencuri ini pun langsung masuk lokasi belakang rumahku. Dia pun ambil seekor anak ayam kesayanganku dan juga sepeda hadiah ulang tahunku. Aku heran anak ayamku tidak ada lagi. Ternyata sudah dicuri oleh maling ini. Aku pun terbangun dari mimpiku. Aku lupa nutup pintu belakang. Untung aja hanya mimpi. Aku pun menutup pintuku dengan rapat.